Hey, Ping. Ping, macam mana keadaan di hutan? Apa kata hari ini kita ke barat? Cuaca hari ini baik. Ping, apa ya perasaan dapat terbang di angkasa? Hebat. Udara sangat segar dan pemandangan dari atas juga cantik. Wah, hebatnya. Saya pun nak terbang. Rocky, awak nak pergi tengok pterosaur belati terbang tak? Tengok mereka terbang pun rasa macam awak yang tengah terbang tau. Ada yang hebat. Saya pun nak tengok pterosaur belati terbang. Baiklah, mari kita semua pergi. Bolehlah kita temui dinosaur baru. Wah, seronoknya. Akhirnya saya dapat mengembara. Vicky, kenapa ni? Ada apa-apa yang tak kena? Ada sesuatu terbang lepas si saya tadi. Saya tak nampak apa pun. Saya pasti memang ada. Ada sesuatu yang terbang. Mungkin pterosaur tak. Tapi pterosaur tak kibaskan sayap. Mereka meluncur angin. Sama macam burung. Saya pasti ada sesuatu. Cepatlah. Kalau tak, kita akan terlepas kalau lambat sampai. Abang ada nampak kan? Ada sesuatu yang terbang betul-betul di atas kita. Kan betul? Mesti yang sama. Dah cakap ada sesuatu yang bersayap melintas. Apa? Mungkin ke ia haiwan karnivor? Ia macam terlalu kecil untuk haiwan karnivor. Betul tu. Saiznya kecil. Ping, boleh awak tinjau dari atas? Baiklah. Tak ada apa pun di sini. Haha, kat situ rupanya awak. Dah jumpa pun. Hei, terkejut saya. Dia ni burung ke pterosaur? Yelah, awak ni siapa? Kenapa dia tak jawab? Mari kita hubungi Profesor. Profesor, kami temui sejenis pterosaur. Bukan. Burung rasanya. Nak cakap kita jumpa apa ya? Awak cakap jelah haiwan baru. Ya, betul. Profesor, kami temui haiwan baru. Oh, iya ke? Boleh saya tengok? Dari tadi dia ikut kami. Baru sekarang terserempak. Tapi dia tak nak bercakap. Ia sejenis burung atau pterosaur. Awak dah temui Acryoptrix. Dia dua. Tunjukkan ensiklopedia dino. Acryoptrix adalah haiwan yang sangat istimewa. Mereka burung terawal dalam sejarah. Mereka berbulu pelepas seperti burung tapi bergigi dan sayapnya pula berkuku. Jadi ia sejenis burung lah. Ia ada gigi kan? Jadi pterosaur lah kan? Tapi ada bulu pelepas. Jadi mestilah sejenis burung. Bukan burung tapi adalah spesies dinosaur. Boleh dikatakan mereka ni nenek moyang kepada burung. Wah, haiwan purba ke? Awak ni memang haiwan yang istimewa. Tak istimewa langsung. Kalau terbang macam pterosaur baru istimewa. Apa? Saya tak boleh nak terbang tinggi di langit. Saya cuma boleh terbang di hutan dan cara saya terbang sikit pun tak bergaya. Taklah. Kalau awak giat berlatih, pasti boleh terbang lebih tinggi. Betul ke? Betul. Kami nak pergi tengok pterosaur berlatih terbang. Awak ikutlah sama. Baik. Tempat ni memang sesuai sangat. Baiklah. Nak lompat ni. Lompat! Wow. Hei! Archie, awak pula cuba ya. Baik, awak ikut apa saya cakap. Mula-mula lompat sekuat mungkin. Lepas tu kibarkan sayap. Nanti anginnya akan buat awak meluncur di angkasa. Baiklah, satu, dua, tiga, lompat. Archie, kibarkan sayap awak. Awak tak apa-apa. Mungkin awak lapar dan tak bertenaga. Mari kita makan sesuatu di hutan. Boleh juga. Marilah. Awak tak lapar ke? Dah penat berlatih. Mesti awak lapar. Baiklah. Pertama kali masuk hutan ke? Betul ke? Sebab selalunya kami terbang di angkasa. Jadi ini pun mesti kali pertama awak nampak. Wah.
Buah tu nampak sedap lah. Tapi tinggi sangat. Macam mana nak sampai? Awak jangan risau. Aci boleh tolong kita. Betul kan? Saya? Baiklah, saya cuba. Terbang pun tak betul. Macam mana nak sampai? Teroso barulah jago terbang. Biar kami buat. Apa dia cuba buat? Mungkin sebab tak ada angin. Jadi susah nak terbang. Sayap mereka terlalu lebar. Sedangkan di sini, ruangnya agak terhad. Saya boleh terbang. Awak tak apa-apa. Sakitnya. Janganlah paksa diri. Biar saya buat. Wah, hebatnya awak, Cik. Kalau setakat terbang dalam hutan, bukan masalah bagi saya. Saya pun nak buat tu. Baiklah. Wah, hebatnya Aci. Saya pun boleh terbang dalam hutan. Tak sangka betul. Rupanya dalam hutan ada banyak makanan yang sedap. Datanglah lagi. Saya boleh ambilkan buah untuk awak. Betul ke? Mana dia dah pergi ya? Tak nampak pun dia. Pelik juga. Mana dia pergi? Kita perlu balik sekarang. Kalau tak nanti mak kami akan marah. Mari kita cari dia. Ele, petik buah aje pun. Lagak betul dia tu. Apa yang hebat sangat? Alah, petik buah aje kan. Saya akan tunjukkan pada mereka yang saya boleh terbang dengan baik. Terbang tinggi lagi. Baru dapat capai buah tu. Hei, Don. Mana awak? Awak dah pergi mana? Tolong saya. Don, awak tak apa-apa? Ya, tolong saya. Baiklah. Saya tak boleh lakukannya sendiri. Saya pergi cari Gogo Dino. Apa? Baiklah, pengembara Gogo Dino. Bertindak! Pink, kuasa hijau. Betulkah? Ziki, kuasa merah jambu, betulkah? Tama, kuasa biru, betulkah? Rex, kuasa merah, bertukar! Don, kami dah datang! Ini lopak tar. Ia sangat melekit. Kalau terjatuh ke dalamnya, susah nak keluar. Jangan bergerak! Nanti jadi lebih bahaya! Kita kena tarik sama-sama! Baik, kita tarik sama-sama. Satu, dua. Tak percaya. Aci, terima kasih ya. Tanpa awak mesti saya masih tersekat. Sama-sama. John, badan awak melekit gelinya. Jangan risau, saya akan tolong bilas. Vicky, pancuran air. Saya ada idea yang baik. Dah siap. Awak pasti nak akan buat kami terbang. Saya pasti. Sekarang terbanglah. Apa perasaan terbang tinggi di angkasa? Hebat sangat.